Nah ini kejual berapa nih bos? Soal cacer bos. Soal cacer. Ini masih bahan atau udah jadi nih? Bahan. Masih bahan. Berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dosokan sudah berada di Pasar Burung Pramuka. Kita tepatnya di parkiran mobil. Karena pada kesempatan kali ini Dosokan mau coba survei harga burung lagi di Kios Lancar Jaya. Nah ini buat jalan masuknya. Pokoknya jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Halo mas. Halo. Ini dengan Kios Lancar Jaya ya. Iya betul. Tempatnya di depan. Tetap semangat. Ini untuk hari ini mas, stok burung ada stok burung apa aja nih? Untuk hari Kamis siang ini ya, Kamis okay. Pagi atau siang. Nah ini untuk stok burung full bos, melimpah. Full? Full. Okay. Untuk mulai besok pagi, Jumat pagi ya. Oke. Okay. Tadi dapat surat edaran baru, jadi besok pagi itu dimulai ngasih makan burung doang. Ngasih makan burung doang? Sampai jam berapa itu mas? Jam setengah 11 apa jam 10 udah mulai tutup. Oke. Okay. Nah, jadi ini ya, solusinya gimana nih mas? Solusinya gini bos, yang hobi burung, pencinta burung, okay, yang mau pesan-pesan langsung halo-halo ya. Langsung halo-halo. Nah, langsung halo-halo, ntar saya siapkan, bisa saya kirim-kirim. Bisa kirim-kirim? Ya. Okay. Untuk wilayah Jakarta lah atau Jabodetabek bisa COD. Wilayah Jabodetabek bisa COD. Ya, untuk wilayah luar atau Sumatera, Jawa, ya. Okay. Bisa transfer dulu, kita kirimkan video yang dipesan. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, bos, untuk kondisi terkini atau saat ini bos ya. Oke. Okay. Seperti ini pengunjung tetap full. Okay. Tetap full ya. Cuma ya sebagian-sebagian lah. Tergantung barangnya juga, kondisi barang. Kalau kita kondisi barang selalu full bos. Ini mengingat kalian di rumah selalu pakai masker mas ya, selalu biar jaga kesehatan ya. Iya, pakai protokol tetap. Oke. Okay. Oke okay, bos ya. Langsung kita pantau mas ya. Tetap pantau, langsung pantau bos. Siap. Nah kita ke yang pertama nih teman-teman di Kios Lancar Jaya atau tempatnya Mas Edi Cepanis. Ini ada ready stok burung gelatik belong. Yang di samping sebelah sini masih sama buat penampakannya. Untuk stok masih cukup belum banyak dan ini kelihatannya masih cukup muda-muda. Untuk harga ini per pasang Rp130.000. Kita bisa lihat untuk penampakannya. Nah untuk di bawah berikutnya ini ada ready juga stok burung emprit Jepang. Untuk stok juga masih cukup full, cukup banyak. Harganya ini per pasang Rp200.000 teman-teman. Dan kita bisa lihat untuk kondisi burungnya kelihatannya cukup fit dan seger-seger juga. Nah sekarang kita berlanjut ke stok burung kanari loper bahan. Jadi hari ini juga ready di Kios Lancar Jaya. Untuk harga ini per ekor Rp150.000 dan tentunya ini masih campur ada jantan dan juga betina. Tapi kalau kita lihat untuk warnanya cukup cerah-cerah dan sebagian ada yang warna putih juga. Kalau di sebelahnya ini masih stok untuk kenari juga, cuman untuk yang kenari AF tapi yang masih bahan. Jadi bodinya lebih besar dari yang loper. Ini juga masih campur ada jantan ada betina. Untuk harganya ini per ekor Rp250.000 teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk kondisi burungnya juga kelihatan cukup fit dan seger-seger juga. Untuk stok pun masih cukup lumayan aman hari ini. Kita bisa lihat. Ini untuk di sebelahnya lagi masih kenari AF juga, cuman yang sudah gacoran. Cuman mungkin keterbatasan sangkar jadi nggak dipisah-pisah. Warnanya juga campur, ada warna cerah, ada warna bone. Untuk harga ini Rp450.000 satu ekornya teman-teman ya. Dan stoknya masih ada berapa nih? Ada kurang lebih 6 ekoran. Jadi buat teman-teman para pecinta burung kenari AF gacoran bisa langsung merapat ke Lancar Jaya atau nanti bisa kirim-kirim via Gojek ataupun via bis untuk yang di luar Jakarta. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah ini untuk di bawah berikutnya lagi untuk stok burung target lokal wara juga hari ready di Kios Lancar Jaya ada Kios Mas Edi Jovanes. Untuk harganya per pasang Rp100.000 dan untuk stok masih cukup lumayan banyak juga kita bisa lihat. Nah untuk Falk Australia atau Parkit Australia juga hadir ready di Kios Lancar Jaya dan stok juga cukup masih lumayan melimpah. Harga ini per pasang Rp1.300.000 teman-teman. Kalau untuk Falk Australia ini emang bisa pembelian per ekor juga. Jadi nggak harus pasang. Tentunya untuk per ekor itu cukup Rp650.000.
Nah ini masih untuk situasi kios Lancar Jaya, hari ini lagi ada yang pada mantau. Nah ini kejual burung apa nih bos? Soal cacer bos. Soal cacer. Ini masih bahan atau udah jadi nih? Bahan. Masih bahan. Berapa nih? 280. Mantap, langsung soal aja nih ya. Oke. Mantap. Nah ini buat menambahkan stoknya, untuk stok burung cacer di kios Lancar Jaya hari ini. Kondisinya cukup mulus-mulus dan bodinya juga cukup besar. Kalau untuk yang di bawah ini, untuk stok burung cacer trotol jantan di kios Lancar Jaya juga hari ini ready. Harganya Rp325.000. Kita bisa lihat. Yang di sangkar sebelumnya masih sama, buat penampakan stoknya juga. Ini trotol jantan juga. Nah, kalau untuk yang di atas ini, untuk cacer yang betina juga hari ini ready. Harganya Rp250.000. Yang di samping ini juga masih sama. Cuman kalau ini untuk yang betina, tapi masih trotol. Jadi untuk stok burung cacer hari ini di kios Lancarnya cukup komplit. Ada yang trotol jantan, trotol betina, ada yang betina, ada juga yang jantan. Yang pasangan juga ready. Ini buat yang pasangan. Kemudian yang sudah pasang seperti ini, yang udah nggak perlu ngejodohin lagi, yang udah siap produksi, harganya per pasang itu Rp1.500.000. Jadi buat teman-teman yang memang lagi nyari burung cacer pasangan, yang untuk di breeding bisa langsung merapat atau nanti tinggal kontak nomor WA-nya untuk soal pengiriman. Nah ini mas yang dipegang nih, ini untuk penampakan burung apa nih? Cucak mas. Cucak mas. Oke, ini kondisinya cukup mulus mas ya? Mulus. Tapi kalau kayak gini jantan betina nih mas? Jantan. Oh jantan. Untuk harga nih berapa nih? Rp900.000. Oke. Mulus ya? Mulus. Kepalanya mas? Oke. Nah untuk selanjutnya lagi nih di kios Lancar Jaya ada ready juga stok burung cucak kinoi. Cucak kinoi ini udah jantan-jantan semuanya. Yang di atas ini juga sama. Untuk harga ini per ekor Rp325.000. Jadi buat teman-teman yang memang lagi nyari burung cucak kinoi yang sudah dipastikan jantan bisa langsung merapat ke Lancar Jaya. Atau untuk pemesanan nanti tinggal kontak nomor WA yang ada di deskripsi video ini teman-teman ya. Untuk soal kirim-kirim. Kalau untuk di atas berikutnya lagi ini masih di stok burung ijoan. Ini ada ready stok burung cucak ranting. Cucak ranting ini juga dipastikan jantan, untuk harganya Rp150.000. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah kalau untuk cucak hijau juga hari ini ready di kios Lancar Jaya. Ini buat penampakan yang betina. Di atas ini masih sama. Ini sebelahnya juga ada. Untuk yang betina seperti ini tuh harganya per ekor Rp250.000 teman-teman ya. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah kalau ini untuk yang di bagian atas masih cucak hijau juga, cuman ini cucak hijau lopeng atau yang berjenis kelamin jantan. Untuk harganya ini per ekor Rp600.000. Kita bisa lihat buat penampakannya. Beralih ke bagian atas lagi, ini masih sama stok burung cucak hijau juga. Cuman untuk yang di atas ini, untuk cucak hijau yang sudah gacoran, sudah burung jadi, bodinya juga cukup besar, untuk harganya Rp1.100.000. Yang di sangkar sebelah sana sama buat penampakan stoknya. Kita bisa lihat. Kalau scroll ke bawah, ini ada ready juga stok burung cucak pantai. Burung cucak pantai ini untuk di saat sekarang di pasar burung pramuka ini jarang sekali kita jumpai, dan hari ini di kios Lancar Jaya ini ready. Untuk harganya adalah Rp800.000, dan kalau kita bisa lihat untuk kondisi burungnya cukup mulus dan cukup fit juga. Kalau ke bagian atas lagi, ini untuk stok burung samyong juga hari ready di kios Lancar Jaya. Ini untuk samyong yang masih muda, jadi belum kelihatan jantan atau betina, untuk harganya Rp550.000. Yang di samping sangkar sebelah ini sama. Ini untuk informasi sudah pur total teman-teman ya. Biasa untuk yang nopeng di kios Lancar Jaya harganya Rp900.000. Cuman untuk kali ini masih stoknya lagi kosong, ini adanya yang masih muda. Kita bisa lihat. Nah sekarang kita berlanjut lagi ke stok burung pentet. Jadi untuk hari ini di kios Lancar Jaya atau kios Mas Edi Jevanis itu ready stok burung pentet cukup banyak, cukup melimpah. Ini untuk pentet Jawa Timur, untuk harganya per ekor Rp75.000. yang di bawah ini masih sama buat penampakan stoknya. Yang di bawah ini pun sama buat penampakan stoknya. Jadi memang untuk hari ini stok burung pentet Jawa Timur di kios Lancar Jaya masih cukup full, cukup penuh. Kita bisa lihat.
Kalau untuk yang di bagian bawah, di sini ada ready juga stok burung beranjangan. Ini ada beranjangan Jawa Timur, untuk stok juga masih cukup banyak. Untuk harganya per ekor Rp150.000, teman-teman. Kita bisa lihat untuk penambahan stoknya. Nah, sekarang kita berlanjut ke stok burung jalak. Di Gios Lansar Jaya ini ada ready stok burung jalak putih. Ini jalak putih, ini masih anakan tapi sudah mandiri. Untuk harganya per ekor Rp350.000. Dan untuk stok masih cukup banyak. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah, kalau ini masih sama, stok burung jalak putih juga. Cuman jalak putih ini untuk yang sudah dewasa. Tapi ini ada nyelip jalak nias 2 ekor. Untuk jalak nias ini per ekor Rp300.000. Nah, kembali lagi ke stok burung jalak putih. Untuk jalak putih yang dewasa ini harganya per ekor cukup Rp550.000. Dan stoknya masih cukup lumayan melimpah hari ini di Gios Lansar Jaya. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah, kalau di sebelahnya ini stok burung jalak suren juga ready di Gios Lansar Jaya hari ini. Ini yang masih anakan tapi sudah mandiri, untuk harganya Rp280.000. Nah, kalau ini yang di atasnya, untuk penambakan jalak suren yang sudah dewasa juga hadir ready. Stoknya juga masih cukup melimpah. Karena yang di samping sebelah sini pun sama stoknya, kita bisa lihat. Untuk harganya per ekor itu Rp430.000, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang pecinta burung jalak suren, bisa langsung merapat ke Gios Lansar Jaya atau nanti dengan kontak nomor WA yang ada di deskripsi video ini untuk soal pemesanan. Untuk stok burung jalak berikutnya ini di Gios Lansar Jaya juga ready stok burung jalak Bali. Jalak Bali ini udah sepasang dan bersertifikat, harganya per pasang Rp4.000.000. Kalau kita lihat untuk penampakan stoknya ini kelihatannya masih belum terlalu tua banget, masih agak remaja. Nah, kalau untuk yang di bagian bawah berikutnya ini di Gios Lansar Jaya juga ready stok burung Sri Gunting. Ini ada ready Sri Gunting Sri Kantil dan stoknya juga masih cukup banyak. Harganya ini per ekor Rp250.000, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang lagi nyari burung Sri Gunting Sri Kantil, ini bisa langsung merapat ke Gios Lansar Jaya, mumpung stoknya masih cukup melimpah. Untuk di bagian atas ini ada ready juga stok burung Robin. Ini burung termasuk burung legendaris. Untuk harganya per ekor Rp1.200.000, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang lagi nyari burung Robin, memungkinkan ini masih ada stoknya, bisa langsung merapat ke Gios atau nanti dengan kontak nomor WA untuk soal pemesanan. Kalau untuk burung kebudang juga hari ready. Ini kebudang Bali, jadi bodinya yang cukup besar dan kondisinya juga cukup mulus. Untuk harganya Rp250.000. Ini masih untuk situasi Gios Lansar Jaya hari ini. Ini ada yang pada mantap. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa datang ke Pasar Murah Pramuka, nanti bisa kontak nomor WA-nya untuk soal kirim-kirim. Berikutnya nih di Gios Lansar Jaya sudah ready stok burung cicak rowo. Cicak rowo ini kita sudah dewasa. Untuk harganya per ekor itu Rp7.500.000, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau nyari burung cicak rowo yang sudah sepasang juga di Gios Lansar Jaya ready itu. Jadi nanti kontak nomor WA-nya yang ada di deskripsi video ini. Nah, untuk yang di bagian bawah berikutnya ini untuk stok burung beo juga hadir ready di Gios Lansar Jaya. Beo ini muda hutan tapi sudah jinak, untuk harganya Rp1.700.000. Kalau untuk di sebelahnya ini ada juga stok burung Nuri Ambon atau Nuri Maluku. Untuk harganya Rp1.500.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Kita berlanjut ke bagian atas. Di sini ada ready juga stok burung Fox Hong Kong. Ini termasuk burung impor. Ini untuk Fox Hong Kong yang pipi hitam dan sudah dipastikan jantan, harganya Rp3.500.000, teman-teman. Yang di samping sebelah sini masih sama buat penampakan stoknya. Kondisinya cukup mulus, kita bisa lihat. Masih di bagian atas lagi. Ini untuk stok burung impor berikutnya ada jalak Hong Kong.
Untuk jalan Hongkong harganya 2.500.000, teman-teman ya. Kondisinya juga cukup mulus. Nah, kalau tadi ada Foxe Hongkong TV hitam, ini untuk penampakan Foxe Hongkong TV putih. Ini juga sudah dipastikan jantan, untuk harganya 2.500.000, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung Foxe Hongkong yang TV putih ataupun TV hitam, bisa langsung merapat ke Selancar Jaya atau nanti dengan kontak nomor WA-nya yang ada di deskripsi video ini untuk teman-teman ya, untuk pemesanan. Ini di atas ada kenari apa nih, Mas? Evan Gacor, Om. Evan Gacor. Berapa ini? 900. 900.000. Nah, sekarang kita masih berlanjut ke stok burung Foxe lagi. Ini ada ready stok burung Foxe Jambul. Kadang ada orang yang menyebut Foxe Haji di Selancar Jaya ini. Untuk harganya per ekor 450.000. Dan pastinya ini sudah pur total. Stok pun masih cukup lumayan banyak. Kita bisa lihat. Nah, untuk yang di bagian dalam masih sama stok burung Foxe juga. Cuman ini untuk Foxe Mantel. Jadi untuk Foxe Mantel sama Foxe Jambul itu sebenarnya suaranya nggak terlalu beda jauh, hampir mirip. Untuk harga ini per ekor 250.000, teman-teman ya. Dan pastinya sudah pur total juga, dan ini kondisinya juga cukup mulus. Kalau di sebelahnya untuk Foxe Mandarin juga hari ini ready di Selancar Jaya. Sudah pur total, harganya 130.000, teman-teman. Yang di samping sebelah ini sama buat penampakan stoknya. Nah, berikutnya ini di bagian atas di kios Selancar Jaya juga ada ready stok burung Anis Merah. Anis Merah ini udah lepas trotol, sudah dipastikan jantan, ring Bobby Pista. Untuk harganya Rp1.000.000, teman-teman. Yang di samping sebelah ini masih sama buat penampakan stoknya. Kita bisa lihat. Nah, kalau di sebelahnya ini stok burung Murai juga hari ini ready di kios Selancar Jaya. Nah, ini untuk Murai yang betina siapan, untuk harganya 1.500.000. Dan pastinya sudah pur total. Kalau di sebelahnya untuk Murai trotol betina juga hari ini ready di Gas Langgar Jaya. Untuk harganya 900.000 dan pastinya sudah pur total. Kita bisa lihat. Nah, ini untuk yang di bagian atas, untuk stok burung Murai yang sudah gacoran, yang sudah jadi juga ready di Gas Langgar Jaya. Ekornya cukup lumayan panjang, untuk harganya 3.500.000, teman-teman. Nah, sekarang kita berlanjut lagi ke stok burung perkutut. Di Gas Selancar Jaya ini ada ready stok burung perkutut. Ini perkutut lokal, untuk harganya 20.000. Dan stok masih cukup melimpah ruah, kita bisa lihat. Karena yang diberikan Bali ini pun sama. Nah, ini untuk yang perkutut Bali juga hari ini ready cukup banyak di Gas Selancar Jaya. Untuk harganya per ekor cukup Rp70.000, teman-teman. Kalau untuk di bagian bawah berikutnya ini ada ready juga stok burung kutilang sutra. Untuk harganya per ekor cukup Rp50.000 dan untuk stok hari masih cukup melimpah ruah, kita bisa lihat. Oke, teman-teman, itu tadi untuk survei harga burung di kios Selancar Jaya di Jepang ini sekiranya cukup. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.